Kemudian Allah cakap, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tadi Allah cakap tentang amalan. Sekarang ni Allah cakap tentang ilmu. Sama tak? Tadi yang dekat sama tak orang yang apa ni dekat kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wataala dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala, sama? Kita akan tak sama. Sekarang ni Allah tanya, sama tak orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Dan orang yang tahu, dia akan beramal. Amalan dia apa? Itu dia yang atas tu. Kita nak gauge kita punya ilmu ni, kita ni orang yang berilmu ke tidak, tengok amalan lah. Senang aja nak tengok amalannya. Jadi kalau orang tu tak solat, dia pergi belajar sekolah agama dah habis, belajar khas dah habis, gini semua, solat pun tidak, dia ada ilmu ke tidak ni? Dia tahu ke tak tahu ni? Dia as good as macam tak tahu pun, walaupun dia dah pergi belajar ke pun tak punya ilmu tu. Tak bermanfaat pun ilmu tu. Jadi sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Dan orang yang tahu, dia akan mengamalkan ilmu dia. Itu orang yang alim, al-amilin, alim dengan amil. Alim, orang yang tahu, dan dia amil, dan dia beramal. Dia beramal. Yang lain satu, dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, dia jahil. Dan tak ada ilmu, tak beramal pula. Oh, ni rupanya teruk kan? Dah tak ada ilmu, tak beramal lagi. Jadi sama tak antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Di sini Allah Subhanahu Taala puji kan, dalam ayat yang lain, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ni dia akan angkatkan derajat seseorang sehingga orang tu dipuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Dan ilmu yang dia bukan ilmu, kita kadang cakap ilmu apa ni? Ilmu bertukang ke, ilmu ni mekanik ke, ilmu tu yang dimasukkan dengan ilmu di sini, semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wataala. Paling mulia ilmu adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wataala, ilmu. Ilmu tentang manusia ke, biografi manusia ke, kita cakap tentang manusia dengan tentang Allah, siapa yang lebih? Siapa yang mana yang lebih mulia? Ilmu tentang Allah ke ilmu tentang manusia? Tentang Allah Subhanahu Wataala lagi mulia. Jadi ilmu tentang Allah, ilmu apa? Senang aja cakap Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itulah ilmu yang termulia sekali. Ilmu tentang Allah Subhanahu Wataala, kita belajar tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang Allah Subhanahu Wataala. Lepas tu apa tu? Lepas tu kalamullah, tentang ilmu tentang perkataan Allah Subhanahu Wataala. Kalamullah khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi ilmu tentang Al-Quran. Jadi ilmu tentang apa? Kedua adalah ilmu tentang Al-Quran dan ego urutan. Begitulah dia punya tingkatan-tingkatan ilmu tu paling mulia. Semua kita yang cakap, oh ni tak ada ni ustaz-ustaz tadi atau mampu ni apa ni, masalah kita ni tak faham. Kadang kita rasa ilmu ni macam monopoli lah. Siapa? Orang-orang tertentu je boleh monopoli. Mana ada Quran? Tuan-tuan ada Quran tak? Sama je Quran yang tuan-tuan baca dengan saya baca, sama je. Sama je. Yang kita tu pun ada akses kepada ilmu ni semua. Cuma kita nak berguru, dan sama ada kita nak belajar dengan guru atau tidak, itu je. Jadi semua orang ada akses. Ilmu Asmaul Husna tak ada ke? Tuan-tuan type aja dalam YouTube Syarah Asmaul Husna, dalam bahasa apa pun boleh dengar tak? Boleh tak? Boleh dengar tak? Kalau tak boleh, oh tak boleh ni.
sesat aku dengar daripada YouTube. Macam mana pula sesat pula? Sama je, saya pun dalam YouTube pun ada juga. Dalam Facebook ada. Tonton dengan saya daripada Facebook ke live ke, sama je. Apa nak tunggu lagi? Bila lagi nak belajar Asmaul Husna? Start lah, mula lah. Cakap, cakap, cakap aja. Tapi tak nak mula lagi. Ada belajar Asmaul Husna? Tak ada, maksa? Tak penting. Tadi kan saya cakap semulia-mulia ilmu. Semulia-mulia ilmu adalah tentang Asmaul Husna. Awak tak belajar, awak nak cakap apa? Oh, tak boleh lah, surau kita tak ada. Apa ni kuliah Asmaul Husna? Pergilah YouTube. Saya pun dengar daripada YouTube juga. Nak dengar daripada nak dengar Syekh daripada Arab. Kita nak pergi Mekah, kita nak pergi Madinah, kita nak pergi Mesir, kita nak pergi Jordan. Nak dengar mereka, tak perlu, dengan YouTube aja. Dengar, letak je, dengar Asmaul Husna di syarah. Allahu Akbar. Yang lapang ada dada kita dengar-dengar tentang ilmu tu. Jadi bukan masalah ni, bukan masalah kita nak dengan tak nak aja je. Ha, kita nak dengan tak nak aja. Tapi kita tak tahu, kita tak tahu mana priority kita. Ilmu apa kita nak cari? Merapu-merapu. Fatwa ini, ilmu tentang khilaf, ilmu tentang ini, ilmu tentang ini, itu. Nak-nak ilmu tentang entam orang, itu paling favorite sekali. Buka aja, mau bergaduh punya. Habis masa awak dengan pergaduhan ustaz-ustaz di YouTube je. Paling favorite sekali orang tengok apa? Ustaz-ustaz bergaduh dalam YouTube. Itu di antara paling favorite. Sampai ada student-student saya, dia kata, ustaz-ustaz pernah dengar gini-gini tau, kes gini, kes ustaz ni, kes ustaz ni. Saya kata, saya pun tak tahu, Syekh. Saya pun tak tahu. Ada kes gini, ada kes gini. Saya, macam mana awak betul-betul follow betul-betul? Ilmu dia tak follow, kes dia awak follow. Masalah kita ni, kes ustaz ni gini lah, ustaz ni gini, ustaz ni gitu, ustaz ni. Apa benda ni? Orang pergi suruh cari ilmu tempat YouTube. Orang pergi cari kes-kes, pergaduhan ustaz ni semua, kes-kes gini semua. Orang buang masa je. Asmaul Husna tak dengar pun. Padahal ada dalam Asmaul Husna, syarah Asmaul Husna. Lalu kita juga, kita tahu ke tidak Asmaul Husna? Padahal kita tak tahu. Action aja macam tahu. Ketika Allah itu nama As-Salam, Allah As-Salam. Ada nama Allah As-Salam ada tak? Allahumma antas salam. Salam, salam maksud dia apa? Salam apa? Selamat. Okay, betul lah tu. Selamat daripada apa? Selamat Allah, Allah Maha Selamat. Selamat apa? Selamat Allah. Selamat apa? Kita baca tiap-tiap hari Allahumma antas salam. Kita tak tahu makna salam. Hari-hari kita baca, 5 kali kita baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaka ya'udus salam. Kita baca, tapi kita pasal apa? Tak nak tahu tentang nama Allah SWT. Betul salam daripada apa? Salam, macam mana Allah maha selamat, maha sejahtera? Apa makna dia? Kita tahu, kita rasa kita tahu je tuan-tuan. Maaf katalah, kita ni sebenarnya rasa macam tahu je. Kita tahu satu nama Allah SWT. Apa itu salam? Itu lebih baik daripada orang yang tak tahu nama Allah SWT. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Satu nama Allah je. Kita tahu, kita dapat beat kawan kita, dia tak tahu tentang makna nama Allah SWT. Itu je kita kata. Allah ada 99 nama lagi. Macam-macam lagi nama Allah SWT ada. Tapi kita buang masa. Kita buang masa dengan tak tahu lah apa. Kita lah ni mahasabah diri. Bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi saya cakap tentang diri saya. Dan kita buang masa dengan berapa pun tak tahu. Pergi belajar Asmaul Husna. Pergi belajar Asmaul Husna, dengar-dengar tiga-tiga kali. Bila kita baca dalam doa kita dalam itu, kita tahu apa maksud dia. Jadi jangan kita Ar-Rahman Ar-Rahim pun kita tak faham. Kita hari-hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu Ar-Rahman, apa tu Ar-Rahim? Aku pun tak tahu habis. Macam mana macam gini? Lepas tu macam mana kita nak kita tahu tentang Allah SWT? Cakap belajar tauhid, belajar akidah, nama Allah pun tak tahu. Akidah apa, tauhid apa, kita belajar tentang nama Allah pun tak tahu. Yang dalam Quran ada nama Allah SWT, kita jahil.
Lepas tu kita kata, kau dah belajar tauhid? Oh, aku dah belajar tauhid. Aku dah belajar akidah, aku dah belajar. Aik, nama Allah Subhanahu Taala tak tahu. Ha, bila orang putih cakap pada syekh, ha, gitu kan. Ha, gitu. Apa dah belajar tauhid macam mana ni? Nama Allah pun tak tahu apa maksud nama Allah. Ini sebab kita insaf sikit tuan-tuan. Kadang kita, saya cakap priority kita tak sama dalam ilmu ni. Tak tahu mana kita pergi habis masa kita. Kalau betul-betul dah boleh jadi alim kita semua tuan-tuan. Dah boleh jadi alim tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah, tentang kalam Allah, tentang itu. Tapi priority kita tak tahu ke mana. Berarti kita tak tahu keutamaan kita mana kita nak cari ilmu ni. Kita tak tahu mana yang di atas sekali, ilmu yang di atas sekali itu kita tak tahu. Jadi kita habis masa ni masalah furu' je, masalah furu', masalah ni batal ke tak batal, ni batal ke tak batal, ni gini ni itu ni itu masalah furu' je. Tapi ilmu yang tinggi sekali, ilmu asyraful ilm, orang cakap kan, ilmu yang paling mulia sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu, bila orang tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala baru berubah sikap dia. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak apa ni? Berubah sikap kita. Bila kita kenal dia baru berubah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya orang yang boleh beringat ni, orang yang boleh mengambil pengajaran, boleh beringat, hanyalah orang yang berakal saja. Orang yang akal yang sempurna. Jadi akal yang sempurna, kita ni semua berakal tuan-tuan. Dia punya question, dia sempurna ke tidak? Akal kita. Kalau akal kita tak boleh kita ambil peringatan, tak boleh ambil pengajaran, tak boleh beringat, memang tak sempurna akal kita. Ada akal lah. Ada akal juga. Tapi tak sempurna. Jadi akal yang sempurna dia boleh beringat. Beringat tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Beringat tentang apa? Tentang akhirat. Tadi kan tentang rahmat Allah. Beringat tentang apa? Untuk beramal. Jadi ayat-ayat ini satu ayat aja tuan-tuan ya. Pada hari ini dia cakap tentang apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata tentang amal. Tentang amal. Tentang hati orang ni, dia mengharapkan, dia takut kepada Allah, dia takut kepada akhirat, dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Dan ketiga cakap tentang ilmu. Semua ni kita agak berkait, ada integrated semua, semua berkait. Dia mula dengan last sekali Allah cakap, kalau tiga-tiga ni ada ni orang ni, barulah dia akan beringat. Kita ni, kita tak bangun malam, tak menuntut ilmu, tak takut akhirat, tak ingat rahmat. Pasal tak beringat. Dia tak beringat. Dia lupa. Ada benda-benda yang kita kadang lupa dalam hidup kan, seharian kita kan. Tapi yang musibah sekali adalah lupa tentang akhirat. Lupa tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lupa untuk beribadat, lupa untuk beramal. Itu paling teruk sekali kan. Dia lupa, tak teringat aku lah. Tak teringat aku nak baca zikir petang hari, tak teringat dah tadi. Tak teringat dah hari nak baca Al-Quran, tak teringat aku ni. Itu berarti apa? Kurang sempurna akal kau. Kau punya akal tu kurang sempurna. Betul? Ulul albab ni orang sempurna akal dia. Orang yang berakal ni dia beringat. Contoh senang nak cakap lah tuan-tuan. Kalau di sekolah ni, student yang mana yang buat persiapan untuk peperiksaan? Student yang beringat aja. Yang main bola tu macam mana? Di Madinah belajar tuan-tuan. Besok exam, orang semua tak tidur. Budak-budak Europe ni biasa je main bola tengah malam sampai tengah malam. Pukul 12 malam. Betul. Besok exam, besok peperiksaan. Budak-budak Eropah ni lagi main bola lagi. Yang Afghanistan ada yang tak tidur malam, satu malam ini semua belajar macam nak gila. Europe biasa je dalam dengan jersey bola balik ini. Budak tak peringat, tak peringat tentang exam. Jadi tak peringat tentang exam, dia punya amalan macam mana? Macam itulah amalan dia. Jadi sama juga dengan kita. Kalau kita tak beringat ni, tak beringat,
malam pun tak bangun, akhirat pun tak kejar, ilmu pun tak tutur, apa je? Apa yang kau ingat? Makan aja hidup. Makan, minum aja yang aku ingat. Kedai kopi aja aku ingat. Ngeteh aja aku ingat. Apa lagi ingat lagi? Ha? Lepas ni nak apa-apa? Ngeteh. Itu je. Makan. Itu je ingat. Allah Akbar. Na'udzubillah. Berikan. Mungkin Allah SWT masukkan kepada kita orang yang beringat. Ini semua tadkirah. Tadkirah nak kena keras sikit. Tidak mengantuk. Allah Alam. InsyaAllah. Tak habis lagi. Itu minggu lepas punya ayat saya ingat tu. Tapi kerana kita lupa, tak ingat. Kita baca minggu ni. Pasal apa? Tak ingat. Tak ingat. Itu minggu lepasnya ayat. InsyaAllah berhabis lagi tuan-tuan, ya? Ayat yang ke-10. Tapi minggu depan, ya? InsyaAllah ayat yang ke-10. Nah, ini lagi satu ni. Ini tuan-tuan, ya? Jangan miss ayat ni. Ini sungguh banyak pengajaran daripada ayat 10 ni. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi minggu depan. Aku lupa lihat dan astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.